Yap. Oke, okay. Gue pilih Vicky dari tim lo. Gue pilih Pak Ridwan dari tim lo. Iya. Oke, okay. Sekarang lo sebagai ketua tim berdua sweet dulu. Buat tentuin siapa yang nanti milih itemnya duluan. Oke, okay, Pak. Silakan sweet. Sweet Jepang. Mau sweet Jepang, Indonesia, India, Pakistan, atau Madura? Solo aja. Solo? Iya. Indonesia, Indonesia. Oke. Okay. Satu kali? Iya, satu kali. Tiga, dua, satu. Lu yang menang kan? Iya Pak Bos. Gua lupa bilang, gua nyari yang kalah. Oke. Okay. Nah. Silakan dibawa masuk. Pak Ridwan boleh sebelah sini Pak Ridwan. Billy. Ya. Di sini ada tiga lampu meja. Ya, ada tiga warna Pak Ridwan. Ada putih, ungu, sama kuning. Pak Ridwan dan Billy mau yang mana? Sejujurnya, kalau disuruh pilih, gua pilih perempuan cantik ini. Iya. Gua tahu tuh lagak lu tuh. Pilih mana? Pak Ridwan? Pak Ridwan mau yang mana Pak Ridwan? Kuning. Kuning lu setuju gak? Kalau menurut gue sih warna putih. Oke, menurut Bang Billy kalau warna menurut putih. Menurut saya, tapi terserah. Tapi banyak banget suaranya milih warna kuning. Ya udah kalau gitu milih warna biru. Ya kuning, maksudnya kuning. Kalau banyak yang pilih, kuning ya kuning. Mau kuning apa putih? Putih, sini putih. Putih, kuning. Putih, 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 putih. Banyakan putih sih, Pak. Oke, mengikuti suara terbanyak, kayaknya berubah nih. Oke. Okay. Putih. Putih. Kapten, Bang yakin? Giri. Nggak jadi kuning? Yakin, putih. Oke, okay, deal? Deal. Oke, okay, saya pinjam mic-nya. Vicky, sini Vicky. Vicky. Sisanya ada dua warna, sisanya ada dua warna. Ungu dan kuning, mau pilih warna apa? Ungu dan kuning. Lu sebagai ketua tim, feeling lu yang mana? Ungu, Pak. Ungu? Ungu, Pak. Terserah, Vicky mau ngikutin apa? Filosofi saya ungu. Ungu juga? Ungu juga. Oke, okay, deal. Deal. Deal, deal, deal. Deal, deal, deal. Deal, deal. Deal. Oke. Kalau 9 juta gimana? Yakin? Yakin! Deal? Deal! Oke, kita buka yang putih untuk Pak Ridwan. Song. Udah siap lihat isinya, Pak? Song. Isi yang putih adalah 3. Song. 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 2. Song. 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 1. Selamat Pak Ridwan! Sono udah dapat tadi ya 10 juta. Oke. Okay. Sisa 2. Oke. Okay. Mau tetap ungu apa pindah ke kuning? Mana? Oh. Masih tetap ungu. Yakin? 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 Deal? Deal? Deal! Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka yang kuning. Kuning tadi sempat dipilih sama Pak Ridwan di awal. Sempat dipilih ya. Tapi akhirnya nggak ada yang milih. Isi yang kuning adalah 3. 2. 1. Gak ada yang milih sih, karena kita bukan pendidikan senilai 15 juta rupiah. Wadidaw! Banyak. Pilihan Pak Ridwan tadi sebenarnya bagus, Pak. 15 juta ternyata isi yang kuning. Sisa yang ungu, Vicky. Gak apa-apa. Vicky. Satu putaran bersama, gak apa-apa. Mau tetap ungunya saya buka. Atau gak bisa tidur. Atau 7 juta gak bisa yang tadi. Tidur. Terlanjur ya? Udah yang pasti-pasti aja, uang aja udah uang. Ya oke. Okay. Daripada ungu. Ungu. Deal. Oh my God. Kita mulai yang ungu untuk Vicky. Isinya adalah 3. 2. 1. Gak apa-apa, duit. Oke, selamat untuk Vicky. 8 juta dibawa pulang oleh Vicky. Beban, Pak. Baru ngerasain, Pak, lemas. Oke.
Sejauh ini di permainan yang pertama yang unggul adalah teman-teman dari Tangerang ya. Tapi permainan belum selesai, masih banyak permainan. Dari timnya Erik ada Elsa, ada Zahra, ada Gabriel, dan juga ada Konita. Oke. Pak Dika. Ya. Timnya dia mah biasa aja. Kenapa tim gue datengin artis. Ini ada Ria Ricci. Ada Musdalifah. Asik. Ada Afgan. Uwe. Yang terakhir mau tahu gak siapa? Siapa dia? Kiki Saputri. Wah. Ya. Cinta Laura, Cinta Laura. Oke, ada Joy, Cinta, Lilis, dan juga Lika. Jadi ada dua guru dan dua murid. Iya, betul. Sementara di sini muridnya semua yang ya, diajak main ke depan. Oke. Sebelum masuk ke permainan utama, seperti biasa kan ada challenge yang akan dilakukan oleh kedua tim. Nanti yang menang challenge saya bisa lanjut bermain ke permainan utamanya bareng sama saya. Kira-kira kali ini dimenangkan oleh teman-teman dari Bogor, alias dari Gunung Putri, atau dari Tangerang. Saya minta supporternya, mana suaranya? Yang pertama adalah tebak gaya. Ini tebak gaya yang umum dimainkan di mana-mana. Jadi gampang banget. Nanti gue akan ngasih clue. Ini ada berapa kata. Nanti kalian pikirin dari gaya yang akan diperagakan oleh otak alias orang botak ini. Ya. Ya. Jadi yang tahu jawabannya pencet bel dulu, baru jawab. Kalau salah bisa dilempar ke tim yang lain. Kalau misalnya dua-duanya salah, ganti orang, pindah ke belakang, kita akan ganti ke soal berikutnya. Siapa yang paling jawab banyak dan benar, maka dia yang lanjut ke permainan utama. Udah siap teman-teman? Siap. Oke. Soal yang pertama, ada dua kata. Dorong sepeda. Dorong sepeda, betul. Oke. Bang Billy boleh pindah ke belakang. Orang berikutnya. Untuk soal kedua, ada dua kata, teman-teman. Oke, Cinta. Nyalain mobil. Nyalain mobil salah, kurang tepat. Elsa. Kunci mobil. Kunci mobil, betul. Elsa pindah ke belakang, lanjut orang berikutnya. Ayo bisa. Pakai mic ya. Semprot nyamuk. Semprot nyamuk, betul. Pindah ke belakang. Lanjut ke orang berikutnya. Dua kata. Oke. Lompat jauh. Selanjutnya, dua kata jawab lagi. Dong. Bang Billy jawab. Aduh. Oke, Joy. Lempar bola. Salah. Koni bisa jawab. Ulangin. Bisa dilihat. Masih ada waktu, tenang aja, enggak usah buru-buru. Celana basket, betul. Oke, dua kata lagi. Erik. Minyak kelapa. Hah? Minyak kelapa, Pak. Salah. Coba sekali lagi. Tali rambut salah. Yang benar adalah ikat kepala. Ganti ke orang berikutnya. Elsa dan Cinta maju ke depan, dua kata. Cinta duluan. Tiup balon, betul. Zara dan Bu Lilis. Zara. Tulis gambar salah. Bu Lilis bisa jawab. Tulis tersenyum salah. Yang benar melukis wajah. Ganti ke orang berikutnya. Susah. Dua soal terakhir. Dua kata. Lempar bola, betul. Soal terakhir. Gunting
kuku. Gunting kuku benar. Oke, selesai. Soal Damis dan perolehan. Tim Erik mendapatkan 6 soal. Sementara timnya Billy 2 soal. Jadi yang maju ke permainan utama adalah teman-teman dari SMK Negeri 1 Gunung Putri Bogor. Emang susah, ah, Pak. Susah, Pak. Susah juga ya ternyata ya. Orang gampang. Ah. Oke, buat teman-teman dari SMA Negeri 13 dapat 2 juta rupiah untuk ada hiburan. Terima kasih. Sementara harus kembali ke posisi terlebih dahulu. Sementara saya akan main dengan salah satu teman-teman dari Gunung Putri. Mau ngajak main siapa? Elsa, Zahra, Konita, atau Gabriel? Pilihan saya pertama, Pak. Elsa, Pak. Elsa! Oke. Okay. Berarti Erik sama Elsa ada di depan. Yang lain boleh kembali ke posisinya. Kita lihat apakah Elsa bisa membawa hadiah tambahan untuk teman-teman dari SMKN 1 Gunung Putri. Tepuk tangan untuk Elsa. Untuk Elsa dan teman-teman, inilah yang saya punya. Silakan dibawa masuk. Kali ini pilihannya ada 5 amplop untuk teman-teman dari Gunung Putri. Amplopnya semuanya warna kuning, tapi di depannya ada huruf-huruf yang menempel pada amplop tersebut yang dirangkai menjadi sebuah kata, yaitu super. Ada S, U, P, E, dan R. Kira-kira mau amplop yang mana, Elsa dan teman-teman? Ada usul, Erik? E. Yang dipilih Elsa adalah E. Oh, sesuai nama, Elsa, E. Yakin? Yakin. Deal? Okay. Yang E yang dipilih kita buka, yang tidak dipilih. Yang P kita buka. P isinya adalah 3. 2. 1. Elsa dipilih single sama kata bukan pendidikan senilai 15 juta rupiah. Wadidaw. Ada uang tunai senilai 15 juta di tidur. Dalam amplop. Gak bisa tidur. P. Gak bisa tadi tidur. Tadi ada beberapa teman-teman yang usul P. Tidur. Mau tetap E atau ganti, Elsa? E aja. Yakin? Teman-teman setuju gak? E aja. Deal? Deal. Oke. E yang dipilih kita buka yang R sekarang. R isinya adalah 3. 2. 1. Tirai satu. Mau E atau tuker sama tirai satu? E aja. Iya. Iya. Oke. Tirai satunya ditolak oleh Elsa. Mari kita buka dan lihat apa isinya. 3. Song. Song. 2. 1. Elsa dipilih sih. Ada satu set PC gaming. Nilainya 35 juta tersimpan di dalam tirai satu. 35 juta lo sia-siain lah. Oke, okay, sisa amplopnya ada S, U, dan E. Mau E atau ganti? E. Deal. Emang dua orang yang di depan ini namanya sama-sama E. Ini E, ya, kan Elsa, kan. Ini Erik. Benar. Jadi mudah-mudahan kombinasi E-nya membawa hadiah ya. Padika, mohon maaf namanya siapa? Elsa sama Erik. Jadi gabungin ya, takut. Elsa Erik aja. Elsa Erik aja. Oke, kita buka satu lagi yang tidak dipilih. Kita buka. Isinya adalah 3. 2. Gimana sih? Lu udah beberapa kali jadi partner gue, lu gak bisa bantuin dia dapet hadiah. Semuanya saya takut, Pak. Berapa harganya nih? 46.510.000. Wah. Wow. Sayang sekali, sisa cuma 2 amplop. S dan E. 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 E, deal. Deal. Oke. Kita buka yang S sekarang. S isinya adalah 3, 2,
yang menjadi misteri dari awal dipilih. Isinya adalah 3, 2, 1. Tirai 3. Masih menjadi misteri karena masih tertutup oleh tirai. Oke, sebentar. Karena posisi tirainya masih ketutup, kita belum tahu isinya apa. Mau tirainya dibuka atau 13 juta? Zong! Tirai aja. Uangnya nggak mau? Yakin? Deal? Uang! Gimana Elsa? Mau tirai boleh deal? Oh, tapi mau duit. Oke, pikirin dulu. Mau tirai, mau duit. Rakus lo ya. Pilih satu. Duit aja. Tirainya nggak jadi. Itu cowok-cowok pada tirai semua lo. Terserah Elsa aja. Nah. Yakin? Budian tirai. Tuh. Bu Reni apa? Tirai juga. Bu Eva apa, Bu Eva? Tirai juga. Duit aja. Ya, yang pasti. Gak nyesel. Gak mau beli seblak sebaskom. Deal. Oke. Elsa memutuskan pulang dengan 13 juta dan meninggalkan tirainya. Padahal dari awal permainan itu yang dipilih oleh Elsa yang umpet dari amplop huruf E. Kita lihat tirai 3, apa isi sebenarnya? 3, 2, 1. Elsa kenapa ditolak? Coba dong. Rp23.157.000. Wadidaw! Sayang sekali. Ada satu motor nilainya 23 juta. Di dalam tirai 3. Kamu sih orang yang lain support. Takut. Gemes sendiri. Oke. Secara perolehan nilai hadiah di permainan yang kedua ini, sejauh ini sementara masih unggul adalah SMK 1 dari Gunung Putri ya. Tapi acara masih panjang, permainan masih banyak, mudah-mudahan berikutnya kalian bisa menyusul. Ini kayak yang di video klipnya Sal Priadi nih. Ya. Iya benar. Ini saudaranya Gempi nih. Aduh, sering main layangan Fauzi ya. Iya. Ada Kevin, ada Dika, ada Fauzi, dan juga ada Murnia. Sementara dari Gunung Putri ada Rizky, Septi, Desya, dan juga Dika. Wah, ada Dika. Ada dua Dika. Yang ini namanya Andika Pratama juga. Pasti menang. Andika Surya Pratama. Orang dalam. Mantep banget nih. Namanya sama, cuman beda nasib. Iya. Belum tentu. Siapa tahu nanti gedean dikit, lu lebih sukses dari gua. Soal berikutnya, konsentrasi. Dika. Rebus udang, kurang tepat. Udang rebus. Udang rebus yang benar.